Mana lagi? Jenny! Oi! Jenny! Mari dulu! Aduh. Apa? Kopi itu ambil air dulu untuk kakak. Please, sudah cepat. Sebentar, sebentar. Ini. Hei, pakai gelas. Jangan pakai mau. Ya, tunggu sebentar. Cepat kok. Lama sekali ya. Kakak, ini kenapa? Hei, ini kok dia tidak ambil kasih air nih? Sedikit sekali nih. Kakak sakit apa? Lambung kah? Mata? Malah air jelas apa ini nih? Masuk angin. Hei, kau nih. Ini tuh bukan penyakit macam itu. Malaria kalau lambung. Kau nih, sebesar begini kau tidak mengerti sekali tuh kak. Kau nih dia tidak peka tuh kak. Sabot cil begini, kau mengerti bagaimana kakak? Jangan-jangan kakak masuk coblos. Coblos apa lagi? Ini tuh bukan musim-musim macam pilkada yang ada coblos-coblos. Kayak DPR yang penuh dengan janji manis, palsu, belaka saja. Aduh, kakak kalau muntah-muntah begini nih palingan paket 9 bulan semasuk. Aduh, ini tuh bukan 9 bulan. Ini sudah 2 bulan, Jenny. Apa? 2 bulan? Iya. Kakak jahat, kakak jahat. Terus, kalau kakak jalan, saya dengan siapa di sini? Suami masih hidup, kok jangan menangis begitu, kak? Kalau kakak ikut suami, siapa yang bayar sepenuhnya uang kuliah? Kau ini sebesar, bisa ada uang sendiri. Terus siapa yang kasih ambil kakak? Saya hamil dengan Kenjo. Kenjo? Memang laki-laki itu, laki-laki setan, resek, dasar. Ikut Genjo sana. Apa? Lari sini Genjo. Iya. Bisa kakak. Terus kamu maunya apa sudah? Biasa cari Ucok sama Vicky supaya kami tiga antar kakak pilih di rumah Genjo. Kalau begitu cepat sudah. Iya. Tunggu sebentar. GPL eh? Apa lagi GPL tuh? Gak pakai lama cepat sudah. Adeh. Ada lihat Ucok sama Vicky? Tidak, kakak. Kak. Baik, so. Ya, bos. Nanti besok bos saya ke situ. Oke, oke. Yur. Kau tolong saya. Kenapa jadi kau? Mati kau. Mati memang benar, ay. Hei, mas. Kau berdua bantu saya dulu, kak. Bantu apa lagi? Bantu kenapa? Bantu saya antar saya punya kakak di rumahnya Genjo, kak. Dia mau lari ikut-ikut Genjo tuh. Lari ikut? Cabut! Ayo, ayo, cepat! Cepat lari! Weh, benar-benar tidak? Ya benar! Kau ini yang benar sedikit kau ini! Saya tertipu, kak! Oke, cepat! 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 Genjo. Oh. Kau nih, saya lihat kayak tidak enak sekali. Sani makanan kah kau lihat tidak enak? Bukan begitu. Baru apa? Tapi saya lihat kau bukan model macam itu orang yang tidak ada gairah untuk hidup sama sekali gitu. Kau jemur ini cepat supaya kau pergi ke kebun ambil kayu bakar. Hei, aku ini hari saya rasa badan tidak enak, Nona. Tadi malam bisa mimpi buruk begini nih.
Kalau tidak tadi pagi tuh supi kebun, Mbak. Itu kau ambil uang 4.000 di dalam tuh kau beli minyak tanah di kios tuh biar kita pakai komfor dan tahan. Kau ini begaya model macam lagi pejabat tuh, Kak. Biar su, biar saya yang pergi kebun sah. Tapi kau habis ini jemur ke kau nih, kau pergi ojek begitu, Kak. Heh, pi ojek lagi BBM naik, bensin mahal, kau suruh saya pi ojek, alamat saya jalan-jalan. Tidak usah gas juga. Eh, kau biar saya bisa jalan dulu. Jangan su, sekali bantu saya begitu. Oh, Mucu, duduk di sini sejak. Kakak bangun. Mary, kau kenapa? Kasih tahu su, siapa yang kasih hamil kau? Kalau benar-benar kau hamil, kita antar ke rumahnya sekarang sudah. Ya benar. Kalau kau betul-betulan hamil, kau kasih tahu sudah. Siapa yang kasih hamil kau? Siapa yang kasih hamil kau? Saya hamil dengan Kenzo. Aduh, dengan Kenzo lagi. Benar tadi kau hamil dengan Kenzo, deh. Jangan sampai sebentar kita antar ke rumahnya, Kenzo tidak mau tanggung jawab lagi. Benar, saya hamil dengan Kenzo. Makanya saya omong saya hamil dengan dia. Lagi pula tidak mungkin saya kalau hamil dengan orang lain baru saya bilang saya hamil dengan dia. Sudah, jangan banyak bacot su. Ayo kita jalan ke sana langsung jalan. Ah, sudah kalau begitu. Tunggu. Kenapa lagi? Pakai mobil. Bukan ratu. Pakai mobil-mobil segala. BBM naik. Bensin tidak ada. Lagian Kenzo rumah di bawah dekat-dekat saja. Maju, ikutlah. Jangan susah banget. Tunggu, saya tahu. Jangan susah. Selamat sore, Sintang. Oh iya, selamat sore. Mari duduk saja. Di mana si Kenzo? Tunggu dulu, kamu datang rame-rame begini nih. Ada apa? Tante Sinta dengar ya. Kami datang ke sini nih, mau antar kami punya kakak Mary nih. Apa? Datang antar ke kakak Mary ke sini? Ini rumah nih, saya dan Kenzo, suami perumah. Bukan kau perumah atau kau kakak ini perumah. Datang antar ke kakak ini dalam rangka apa dulu, ha? Kamu tidak salah alamat kah? Kamu nih. Hei Sinta, kami datang ke sini tuh meminta tanggung jawab. Soalnya kau suami Kenzo dikasih hamil kan punya adik Mary. Makanya kau minta tanggung jawab sekarang. Di mana si Kenzo itu? Oke. Tidak. Tidak mungkin. Suami tidak mungkin buat begitu. Kalian boleh bicara seperti itu, saya tidak bisa percaya kalian 100%. Saya harus panggil Kenzo punya suami. Oke, panggil dia sekarang sudah. Iya. Kenzo! Kenzo! Oi, mana si Kenzo tadi? Datang sini dulu cepat. Kenapa Nona? Ada apa? Hah? Dulu sini. Hah? Kok kenal mereka semua ya? Kenal ini Vicky, Om Ucho, Mary, Jenny. Kenapa Nona? Oh iya, kok kenal juga perempuan ini? Kok kenal? Saya kenal Mary. Kok sampai kasih hamil orang aku anak tutup otak taruh di mana? Otak taruh di mana? Siapa yang kasih hamil? Kalau kau tidak kasih hamil, tidak mungkin mereka datang antar ini perempuan datang ke sini. Mungkin. Baru kamu tuduh saya ngambil kak? Kalau kamu semua tidak percaya tidak pites DNA. Baru kamu ngambil sama setan kak? Jujur saja Kenzo. Saya jujur sudah ini Nona. Oke sabar . Kalian semua diam. Satu suami kalau bilang tidak ya tidak. Jangan paksa dia. Jangan paksa saya. Enak saja. Kau pi mandi hujan dengan orang lain. Baru kau datang mengeluh sakit di saya. Jadi kau mau buat saya ini gua kosong atau periuk kosong ha? Mary, kamu yang enak datang mentang
datang apa antar sembarang. Saya tidak berbuat dengan dia, saya tidak kasih hamil dia juga kamu paksa. Bangun. Mary. Saya jujur saja, siapa yang kasih hamil kau? Jujur saja Mary. Ya Mary. Siapa yang kasih hamil kau sebenarnya? Sebenarnya itu tuh saya memang hamil. Tapi bukan dengan Genzo. Untuk siapa kau hamil ini? Dengan Om Jeger. Kau! Udah sudah bikin malu saja dulu. Bikin malu saya. Ah. Ah. Ah.